Momen yang paling berkesan itu apa sih? Ya pastinya selain jadi juara dong. Ada nggak momen berkesan dan juga suka dukanya yang masih teringat sampai sekarang? Yang pasti kalau ditanya momen yang paling berkesan pasti Olimpiade ya. Olimpiade Barcelona tahun 92. Kenapa? Mungkin saya udah juara All England, saya juara dunia. Tapi Olimpiade itu adalah kejuaraan yang tertinggi, di mana pengakuan dunia itu yang ada di sana. Mungkin saya juara All England, juara dunia, hanya orang-orang yang mungkin senang bulu tangkis saja yang tahu. Tapi di saat Olimpiade itu, semua mata dunia itu memandang di sana. Dan pengakuan dunia ada di sana. Lalu juga, kenapa yang paling sulit? Karena menuju Olimpiade itu tidak mudah. Kita persiapan itu biasanya minimal 4 tahun sebelum Olimpiade itu sudah dipersiapkan. Lalu menuju Olimpiade itu ada seleksi. 2 tahun sebelum Olimpiade, kita harus ikut seleksi di mana hanya atlet-atlet yang mempunyai ranking tertinggi yang boleh bermain di sana. Biasanya 16 besar dunia itu baru boleh